Di perkampungan ini kurang tepat bila kita memanggil kalangan wanita dengan panggilan ibu atau nenek. Kendati pun memang pantas orang tersebut dipanggil ibu atau nenek. Namun karena di perkampungan ini kalangan ibu-ibu atau nenek-nenek masih ada yang menyandang status lajang, bujangan, atau perawan, bisa jadi mereka itu kurang nyaman bila dipanggil ibu atau nenek. Jadi, untuk semua kalangan wanita yang ada di kampung ini, panggil saja dengan panggilan Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perkampungan yang hanya dihuni 23 kakak ini, seringkali orang menyebutnya dengan kampung perawan tua. Namun, apakah di kampung ini penghuninya benar-benar kalangan para perawan tua? Niku kan kabare sak dusun mriku nggih Pak nggih. Kok asring enten tiang estri niku ngantos perawan tua, perawan tua niku. Sopo-sopo sing besok kenal jari jaman. Nggih. Wong tambah ene sing perawan sampai jabul panan gak payu rapi. Enten. Oh, dados ngantos sak mriku nggih enten. Enten. Kampung tersebut bernama Kampung Pojok Klitih. Ikut Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan Kelurahan Tambak. Yang unik dari perkampungan ini, orang di perkampungan ini tidak boleh menggedukan atau ngetapne tompo. Maksudnya begini, tompo adalah tempat wadah nasi. Kalau habis dipakai untuk mewadahi nasi, tentunya di situ ada beberapa nasi yang tertinggal. Terkadang orang agar tompo atau wakul itu bersih, biasanya diketapkan atau ditatapkan di benda lain agar nasi itu bisa rontok. Paham yang dimaksud? Andai kata ada beberapa orang yang melanggar mitos tersebut, maka di kemudian masa di perkampungan ini akan banyak para wanita bernasib atau menyandang sebagai perawan tua. Bisa jadi wanita tersebut akan mendapatkan jodoh bila mana sudah rambut berwarna dua atau beruban. Mengenai mitos di kampung ini, hal tersebut memang sudah menjadi rahasia umum. Dan cerita itu memang sudah menyebar kemana-mana. Sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang mendengar. Selanjutnya, perkampungan ini dikelilingi hutan. Jadi kita mengambil dari sini ya, dari luar perkampungan dulu. Kamera kita putar ke kanan. Nah, di sana itu persawahan dan hutan. Oke, penjelasan kita lanjut. Jadi di perkampungan ini sampai sekarang, sampai detik ini masih banyak para bujangan-bujangan dari kalangan wanita yang usianya itu di antara parubaya ke atas, bahkan sampai lansia. Teman-teman sekalian, bagi Anda yang ingin datang ke kampung ini, tentunya Anda bisa tanya mulai dari kabuh. Namun mungkin bagi Anda yang berpendapat kalau para wanita yang ada di sini itu mereka hingga sampai dewasa itu sampai tua ya, tidak menikah bukan karena kok tidak ada jodoh, itu tidak. Bisa jadi kemauan, hasrat, atau keinginan mereka itu pudar atau berkurang. Maksudnya tidak punya rasa keinginan yang kuat dalam hal itu. Dan bisa jadi mereka itu juga tidak terlalu fokus tertarik dalam hal dunia itu. Oke teman-teman sekalian, di tempat ini karena dulunya ada riwayat, jadi adanya mitos tidak boleh
geduk nih wakul atau geduk nih tompo di perkampungan ini, pada awalnya dulunya ada sebuah riwayat sejarah yang disebut dengan sejarah mitos Watu Galeng. Inilah yang disebut dengan Kampung Pojok Klitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Perkampungan ini terpencil dekat hutan. Jadi yang kita bahas dalam konten video YouTube pada kali ini adalah kampung ini. Sebagaimana Anda melihat thumbnail dan judul video ini, sekarang ini sekitar pukul 10 pagi, suasana perkampungan ini dari tadi kita belum melihat orang. Nah, itu ada dua orang. Itu juga sesuai dengan yang kita maksud. Bunda ada tanglet nggih? Sing diwastani kampung utawi dusun Pojok Klitih niku mriki ta, Bu? Nggih, mriki, Mas. Oh, sing enten kabare kok riyen enten crita niku nggih ta, Bu? Teng mriki mboten pikantuk gedhukne tumpu tomblok. Nah, ngoten niku nggih, nggih transit yang sekian nggih. Oh. Dados teng mriki niku mboten kantuk gedhukne pripun? Nggih, terus? Umpami enten upone ngoten niku mboten asa diketapne ngoten iki. Lah sampe digedhukne sanjange badhe wonten prawan rapayu rabi ngoten. Ha, nggih. Leres nggih. Nggih. Oh. Dulu-dulu lah kok sanawa gedhukne pakon. Ayo-ayo mulai mboten terus tiyang sian nggih. Ana wong gedhuk nopo pakon. Oh, pripun sasemboyane? Prawan Pojok Klitih aja payu rabi le urung jambul wanen. Oh. Nggih. Oh, nggih. Monggo Bu matur suwun nggih. Oh, nggih. Monggo Bu. Nah, jadi di kampung ini ada mitos yang diyakini berlangsung dari dulu hingga sekarang. Tidak boleh gedhukne wakul, atau dalam bahasa Jawa itu ngetapne wakul gitu ya. Misalkan tempat nasi itu kan orang Jawa mengatakan kan wakul. Nah, untuk membersihkan itu kan biasanya diketapkan, digedhukne gitu ya, atau di apa namanya ya, gimana ya, dikibaskan gitu ya. Jadi di kampung ini tidak boleh mengibaskan wakul tempat nasi walaupun itu kotor. Kalau sampai dilanggar nanti akan ada orang yang Pak, monggo. Monggo Pak. Akan ada orang yang hingga sampai tua itu tidak laku nikah atau akan menjadi perawan tua gitu. Oke, dari perkampungan ini kita langsung menuju ke situs Watu Galeng tersebut. Letaknya situs Watu Galeng yang merupakan sebuah situs keramat yang sangat dipundi orang
warga setempat ini, tidak jauh dari kampung Pojok Klitih ini kita bisa berjalan kaki sekitar 50 meter. Selanjutnya letak situs Watu Galeng dari kampung Pojok Klitih yang merupakan kampung perawan tua, kata orang itu ya. Di depan itu kan kampung yang kita bahas tadi. Dari sini jaraknya sekitar 50 meter. Selanjutnya, kita belok kiri. Nanti ada kali. Ada kali. Di situ ada watu atau batu yang dinamakan Watu Galeng. Nah, dari sini kita sudah melihat kali. Di sana ada sebaris atau beberapa baris batu di tengah kali. Warga setempat menamakan Watu Galeng. Mengenai Watu Galeng, dulu ceritanya begini, dibangun oleh Semar atau yang seringkali dalam dunia wayang orang menamakan Semar atau Dewa Esmoyo. Bagaimanakah menurut Anda sekalian tentang Semar atau Dewa Esmoyo yang ada di tempat ini? Tetapi bagaimanapun juga, karena masyarakat ini pun meyakini hal ini, jadi kita juga harus menghargai apa yang sudah terlanjur diyakini oleh warga setempat. Misalkan kalau ada orang geduk netompo, pertanda nanti akan banyak orang penyandang perawan tua. Nah, inilah dia Watu Galeng yang dimaksud. Ini cahayanya terlalu anu ya, terlalu apa itu namanya, terlalu terang. Nah, jadi dari seberang ini sampai ke sana, ya, ini ada semacam barisan batu. Dan barisan batu ini seperti ada yang sengaja membikinnya. Tetapi diyakini bukan di era sekarang, namun di era zaman wayang, di era zaman Dewa Esmoyo atau Dewa Semar. Adapun ceritanya, pada saat Watu Galeng ini dibikin, ya kan, dulu ada orang di kampung ini membunyikan lesung dan menggedung-gedungkan wakul. Karena yang membangun ini merasa tidak nyaman dan bising, maka orang yang membangun Watu Galeng ini mengucapkan ucapan atau keluar ucapan yang serupa dengan kutukan. Kalau orang sini mengatakan metu sosote, sampai besok lek kowe sik gedhukne tompo ngonakne lesung, sampai jambul wanen, lamun to wedok, lamun to perawan, sampai jambul wanen ojo payu rabi. Kurang lebih kutukan atau sosotnya itu seperti itu. Itu sepotong sekilas cerita tentang Watu Galeng. Lah numpak jaran niku. Melangkah kedung cinet niku sih. Nggih. Melangkah kedung cinet niku ki nganteni niku numpak jaran. Lah kok enten kajet ngene balongan ngoten niku terus net gong ngoten. Dadi malih dados kedung cinet niku. Critane ngoten nggih, net gong dados kedung cinet. Zaman dulu. Niku kula tiru mawon tiyang sian niku nek ing andane kula niku ngoten. Yo kok mandi kula ngoten lho. Wong jenenge wong Semar dadi kanten dipikul rae dipikul cepak kejaran. Lah wayah mlakah kedung balongan saya ora iso. Lah ora iso wi malah diarani net gong ngono lho, Rit. Net gong kok malah dadi kedung cinet lho. Aku wis sing tak. Lah iki yo ngono wong ngedukno tampah wi lho peteng. Wi lak ditembok rapet ya jange. Lah wi yo sak bolongan banyune wi iki. Abolong abon ini dijecek ini lo ambrol neh wi. Kepadangan. Kedisi ngomong geduk lo tampah. Nah sih ngomong geduk lo tampah pinke disotno. Ojo payu rabi kowe nek lanang ya gak payu rabi nek wedok sampai perawan kasep nggih jane nggih enten. Kebuktine enten temen. Mboten kok namung cerita nih buatin gitu. Buatan, enten asli, enten penti yang meriki. Buatan purun rabi. Sing jalur gitu, buatan purun rabi. Sing estri gitu, buatan purun rabi. Datos ngantos sak penikot yang meriki gih enten gih ngantos sepuh buatan purun kromo atau yang buatan purun rabi. Gih tak sih, gara-gara enten dapat. Tasnya enten gitu.
Mesine legenda niku. Masih watu rupet niku nggih. Idule alas niki nggih. Wonten sing estri niku turun rapi. Janger nggih boten purun rapi. Sing terus niku guru dadi kok wis ana wong adan. Hidup kok tambah. Ya tambah. Ngoten isu ngoten kabeh. Ada tambah. Wonten critane lho niki. Tapi nggih kenyataan nggih enten. Oh dados ngantos sak menika teng mriki niku gedhungne tampah niku ila-ila wanti-wanti mboten pareng ibu. Lah nggih, lare sak niki mboten, Pak. Lare sak niki. Ora ana ora ngene, ngoten sak niki. Tapi asline lek nurut wewaler tiyang sepah niku tasik. Dene sing nurut, sing mboten nurut nggih. Kula niki tasik ajis. Lah jaman lek tiyang sepah lek tiyang enam kan nggih ngoten iki kota bocor dituturi kan ngoten. Tapi lek tiyang sepah tasik tasik nurut. Tasik nurut, tasik yakin nggih. Nggih yakin. Kula tasik yakin. Pas kula niku lho dereng dados niku lho terus ana lek kula tasik yakin, Pak. Nek lari-lari kados pun yoga kula putu kula niki padhangen nggih. Bangsa ngoten niku nek padha kok ngono ngoten niku. Nggih Joko Bandung ngoten niku lho critane aku no Joko Bandung niku Pak. Wong kon ngobong apa? Lah ngoten niku aku. Nggih nggih tasik jaman dulu niku sian-sian. Tapi kula pun diceritani kalih sing tasik semerep lho niku buyut. Menggah kula mbah saya mbah kula mantun ngoten mbok kula ngoten niku tasik nyeritane niku waktu galung niku waktu galung Pak. Tapi tiyang itu mboten ngerti. Ketongane ngaten Bu nggih. Teng mriki dusune Celak Wono mriki nggih. Celak Wono Mencil ngaten nggih Bu nggih. Kepencil niki tambak lho Pak. Niki ke tambak tapi tumut pojok klitih. Oh pojok klitih. Senes pojok klitih tapi pojok klitih. Pojok klitih. Oh nggih. Niki tambak pojok klitih. Nggih 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 nggih. Kan pun kesuwur teng mriki niku lek umpami pripun nggih. Umpami nerak wawalri tiang sepah umpami ini gedugnya tumpung gedugnya tomblok nopo ngoten ceritane ora Joko ora Prawan sampai jambul wanen lagi isapayu rabi kadang boten purun rabi kadang boten purun nggih nggih saes tuh boten ten lagi kiseng sing Prawan boten purun rabi griyane niku lerembong niku si anak boten kathah Pak lah sak niki lari-lari kathah ngoten niku. Lah sing gubat ya le. Gubat sampai tuwek. Gubat sampai mati ya gak. Mboten purun ta. Oh teng lerembong niku enten sak niki. Nggih lerembong niku nggih. Kami ini sinten niki? Oh nggih nggih. Menggah mantu putu pun putu. Dari purun kita nggak minjing lho Pak niki tapi juga gelem ya. Kira-kira kita nih mau pun buatin minat menawi punan. Kira-kira. Setrumnya wis kalau ngake. Gak kira-kira tapi penggabehannya kok gani orang dia anak kok ngosos. Ngosos pun punan. Nggak nyambut gamel. Nggak. Tapi kira-kira setrum rabi buatin duit. Nggak mau telepon. Hari ini aku belum gelum. Setrumnya buatin nih. Hari ini aku gelum nih. Hari ini tambah punan. Wis ora gelem rabi. Heeh. Rewange wis putu. Nggih. Lek setrume banter mesine nggih rabi. Lha kersane ngene kira-kira setrume berkurang. Nggih kira. Nggih Bu, matur mawon nggih matur sembah nuwun nyuwun tambahi pangestu nggih Bu. Kula nggih, kula saking Bojonegoro. Kendang kula sampean nganok napa nggih. Oh, mboten napa-napa. Mboten napa-napa cerita. Selanjutnya untuk lebih jelas dan gamblangnya mungkin bagi Anda ingin tahu secara gamblang bentuk dan rupa watu galeng itu kita dekati. Watu galeng ini dulu katanya dibendung dibangun memakai dengan daun jati. Daun jati yang gimana ya? Tidak tahu ya, ya namanya cerita sejarah kearifan lokal. Itu nanti kalau mentok dipikir biasanya dikaitkan dengan sakti. Seperti itu ya. Nah jadi inilah wujud dari watu galeng yang dulunya dibikin dengan memakai daun jati. Mungkin kalau tidak masuk akal, tidak masuk logika, biasanya cerita rakyat itu dikaitkan langsung saja karena yang bikin kan sakti bos. Sakti bos, jadi semuanya serba bisa.
Nah, batu-batuan yang ada di sini itu mirip sekali bentuknya dengan rumbuk-rumbuk daun jati kering yang sudah gugur berjatuhan. Nah, jadi mengenai mitos banyaknya perawan tua yang tidak laku menikah di kampung ini, katanya gara-gara situs ini, yaitu situs Watu Galeng ini, teman-teman. Terus mengenai tempat Watu Galeng ini, di bawahnya ini ada gedung. Tetapi sampai di sana itu gedung itu sudah tidak ada. Mungkin terus mengenai situs Watu Galeng ini atau lokasi kali ini, di bawahnya ada gedung. Hingga kali ini mengalir ke sana, terus nanti dangkal lagi. Seterusnya kali ini masuk ke dalam hutan, nanti juga berwujud bebatuhan atau bebatuan. Lalu tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di sini itu sebatas tanaman hutan yang tidak bisa dimakan. Misalkan ini seperti jambu alas, kayu jati, pohon kecacil, atau pohon sambi. Kita lanjut lagi, kita amati lagi situs batu, barisan batu yang ada di tempat ini. Jadi ini batu ini bukan karena ditata memakai lumpur, luluh semen, atau luluh apapun, tidak. Konon riwayat dan ceritanya itu, batu ini terjadi dulu dari daun-daun jati kering yang dipakai untuk membendung kali ini atau sungai ini. Saya ulang ya. Jadi batu-batu ini dulu asalnya dari daun-daun jati kering, terus dipakai untuk membendung sungai ini. Adapun yang mengerjakan atau yang membendung itu adalah Semar atau Dewa Ismaya. Nah, ini ceritanya kaitannya dengan wayang ya. Nah, tetapi kalau kita amati dan kita pelajari betul, memang Watu Galeng ini dulunya itu ya sepertinya bikinan manusia, tapi manusia di era prasejarah atau manusia purba. Entah itu Dewa Ismaya atau Semar, saya juga tidak tahu. Jadi sungai ini dulu awalnya ceritanya dibendung dengan batu-batu ini. Adapun di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris galengan yang semuanya itu dari batu. Oke, karena sekarang cuacanya sudah semakin panas, kita masuk lagi ke perkampungan atau mereview, membahas hal-hal yang lain tentang kampung Pojok Klitih ini. Nah, kalau kita amati, ini ada kelanjutan dari bekas Watu Galeng itu tadi, seperti beteng atau pasangan tumpukan watu seperti proyek-proyek itu, tetapi ini bukan itu yang dimaksud ya. Di soteng. Waduh, itu di soteng ini ting-ting kabeh. Iki ana sing prawan nggih tak kawi. Bu, nderek tanglet nggih. Teng dusun Pojok Klitih niku pundi? Oh, tasnya tebih. Niki mriko belok kanan. Matur suwun nggih. Niki lagi nopo niki? Nah, iki bujangan-bujangan kabeh iki. Nah, teman-teman, ini semua bujangan semua ini. Bujangan tuh lagi ngerumpi. Bujangan-bujangan lagi ngerumpi. Monggo-monggo. Panen, Bu. Terima kasih.
Nah, semuanya sekarang sudah jelas dan gamblang. Ibu-ibu dan nenek-nenek yang ada di perkampungan ini ternyata masih banyak yang perawan ting-ting. Bagi Anda sekalian yang ingin menelusuri perkampungan tersebut, monggo silahkan. Selanjutnya ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konten video YouTube ini adalah hiburan. Semoga Anda sekalian terhibur. Salam sehat untuk semua saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.